Pasti pikirkan apa kabar ketemu kali ini Upi. Tembak one on one. Dan Upi yang kalah kali ini one on one-nya. Mulai bertabrakan semuanya, tapi dari arah Rigo sendiri belum bertembak, langsung menuju ke arah atas, sudah mulai bertembak dan RPK bakal melempar granat ke bagian paling depan. Hazel Lalu bakal diincar terlebih dahulu, ada yang melakukan flank ke sebelah kiri, batunya nice. Dan berhasil ke satu, menuju ke arah atas, seperti begitu aja dan perlahan-lahan flank lagi ke arah kanan, sedikit memberikan buying time-nya. Ini, not like this my friend, granat bakal masuk, mereka dimet diambil dari sebelah kanan. Max, tapi sebentar Aral Curio yang sedang berduel juga 3 melawan 1 dan PG bakal di end 1 kill. Woy, solo. Kaget gua, astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, dan ada kaget beneran gua parah. Morph dengan 4 pemain mereka, ada mobil yang bisa juga dibuat sebagai benteng dan sudah masuk semuanya. Lihat sampai bentuk V. Knock out easy peasy dari Team J. Tinggal tapping dan red skill. 2 orang di knock out oleh dia, tinggal 1 dan itu bahkan bisa mendapatkan point kill. Terlalu agresif tampaknya dari red skill. Dari ada belakang ada Slayer. Upi sendirian aja dan langsung dipulangkan ke arah lobby dan ini sepertinya sudah terlihat siapa yang bakal mendapatkan winner chicken dinner more. Balik supply kali ini bakal dibuat sama seorang laser plus mengintip dengan lompat bakal bisa mendapatkan satu kali ini supaya jarak dekat. Dapat satu flank kanan dan kiri 2 orang. Diamankan oleh seorang Ramones bermain seorang diri. Itu terbuka berusaha masuk dan membuka view-nya. Bakal ditembak begitu saja dan Aura pulang ke arah lobby. Mulai nyayur kali dengan total 3 tim kill di awal permainan. Kita bakal tembak juga ke arah tim 0. Dan Luxi dapatkan tambahan poin lagi. Tapping through the smoke kali sama seorang Luxi dapatkan 2 tambahan poin untuk tim Bigetron Red Alien. Sebenarnya adalah blind shoot ya, tapi bisa mengenai 2 sasaran sekaligus itu menurut gue bagus banget. Si menjaga high ground. Lihat sedikit kepalanya bakal tapping ke kali ini. Gak kena, Agensi mulai ketembak, mulai panik, dan sepertinya Agensi bakal tertumbang karena masih menahan diri dan yes, bakal ke takedown juga kali ini. Gila sih. Dari Biska pun kena, kali ini bakal serah juga sama seorang Upi yang mencari posisi pikir ternyata apakah bertemu kali ini Upi. Tembak one on one, dan Upi yang kalah kali ini one on one-nya. Tak, mulai maju mencari korban tambahan dan kita bakal kali ini seorang Zuxi. Akan bakal kita masih menutup juga angle shot dia dan Tex masih bingung untuk disemukai ke arah mana. Di belakang dia ada korban tambahan Zuxi, lumayan sekarang bisa ke takedown. Tapi masih kalah dengan angle shot yang cukup aman dan menang kali ini. Bigger Era berhasil memukul mundur tim Silo. Oke, dan di sini kayaknya dari Bong sendiri coba mencari informasi ya. Dan bakal coba melakukan backshot di sini. Tim kehilangan 1 sudah dipulangkan karena lobby. NFP hanya tersisa 2 Aura. Saja Aura dalam posisi yang sangat terjepit kali ini. Mau nyebrang jalan 2 orang dijatuhkan. RPK berhasil mendapatkan 2 orang dari Aura. Masih ada 2 pemain lagi yang bertahan. 1 orang lagi masih berada di arah tumpukan semen. CZ still kill dari Nerpeko. RRQ mendapatkan kill yang sangat gratis. Rose CZ juga bakal langsung dipulangkan karena lobby. Poin yang banyak untuk kill dari RRQ Ryu. 3 lawan 1 Queen. Dapatkan dia nge-clash untuk kebagian keadaan. Arjeta bakal maju dan Queen. Dapatkan korban kali ini. Solo lawan 1. Maju. 2 lawan 2. Lawan 1. Tapi darahnya Slayer. Tipis banget. Darah healing. Spray lagi. Berarti bahan. Slayer. Mendapatkan chicken terakhir di Rangel.